Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai wireless charging, yaitu alat seperti ini. Akan saya ungkapkan bagaimana cara penggunaan alat wireless charging ini dalam video tutorial kali ini. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adapun cara penggunaan wireless charging ini. Nah, yang ini nanti dicolokin ke bagian belakang HP. Nah, ini nanti seperti ini contoh untuk bagian belakang HP. Nah, ini ada charger di sini ya. Nah, ini tinggal dibuka. Nah, nanti ini dicolokin gitu. Colokin, nah seperti ini. Seperti ini tak. Nah. Seperti ini colokin. Nah, ini nanti ditekuk aja seperti ini, tekuk. Nah, yang ini alat wireless ini dihubungkan ke sumber daya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ke sumber daya. Nah, untuk cara aksesnya tinggal ini ditempelkan seperti ini. Nah, seperti ini tempelkan, tek. Nah, secara otomatis saya akan ngecas sendiri seperti itu. Ini secara praktis. Nah, nanti dia ngecas sendiri gitu. Nah, seperti ini. Tuh. Otomatis. Jadi sangat mudah penggunaan alat ini. Nah, ini namanya wireless charging. Oke, itu aja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.